Kita biasa dengar ceramah-ceramah ataupun kata-kata motivasi nak bagi semangat untuk orang berpuasa khususnya dalam keadaan yang mungkin panas, kering, penat kan. Dan disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka bukan hanya berpuasa tatkala panas tetapi mereka juga berpuasa sewaktu berperang. Dan itu disebut untuk menaikkan semangat kita berpuasa walaupun dalam keadaan yang sukar. Tentunya niatnya baik, kita nak kuatkan keazaman kita, semangat kita. Tapi benarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berpuasa sewaktu perang? Dan untuk menjawab persoalan tersebut, episod hari ini kita akan lihat salah satu golongan ataupun perbuatan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang mengambil rukhsah, keringanan dalam ibadah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rukhsah? Rukhsah ialah discount lah kalau kita sebut dalam bahasa mudah. Contoh bila kita bermusafir, kita boleh kasarkan solat, kita boleh kurangkan jumlah kiraan rakaat daripada 4 jadi 2. Dan kita juga boleh menggabungkan discount dan menggabungkan solat. Kita boleh solat zuhur dengan asar, kita boleh solat maghrib dengan isyak. Jadi kita lihat hadisnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhib." Allah Subhanahu wa taala sayang antu'ta rukhsahu. Apabila kamu mengambil keringanan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kama yakrahu antu'ta maksiatuhu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala benci apabila suatu maksiat dilakukan. Dalam riwayat lain, hadis yang bunyinya hampir sama cuma terdapat tambahan pada hujungnya ialah Allah Subhanahu wa taala sayang apabila kamu mengambil rukhsah, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala suka apabila kamu tekun melaksanakan kewajipan. Jadi kalau kita lihat perkara ini, kita kena faham bahawa agama kita ini Islam, Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk memudahkan hamba-hambanya. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat adakah benar Nabi SAW berpuasa sewaktu berperang. Dan ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan tentang sejarah Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah yang berlaku pada bulan Ramadan, pada ketika bulan disyariatkan berpuasa. Dan Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, kami bermusafir bersama Nabi SAW ke Makkah untuk membuka kota Mekah dalam keadaan berpuasa. Mereka mulakan perjalanan dalam keadaan berpuasa. Kami sampai di satu tempat, lalu Rasulullah SAW bersabda, dengar sabda ini dengan jelas, Nabi kata, kamu semua sedang menghampiri musuh kamu sedangkan buka puasa itu lebih kuat untuk kamu. Al-fitru aqwa lakum, kata Nabi SAW. Buka puasa itu lebih kuat untuk kamu sebab kamu dapat minum air, kamu dapat menyegarkan tubuh dan bertenaga. Fakanat rukhsah, kata Nabi SAW, itu satu kelonggaran. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sambung lagi, dia kata, maka dalam kalangan kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Kerana mengambil rukhsah tadi, dia berbuka. Kemudian kami sampai lagi ke satu tempat yang lain, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Lantas Rasulullah SAW bersabda, kamu sedang berhadapan dengan musuh, buka puasa itu lebih kuat untuk kamu, maka berbukalah. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka itu satu perintah, maka kami pun berbuka. Nabi SAW dalam hadis ini mengajar, dan para ulama bila memberikan komentar tentang peristiwa perang-perang dan musafir Nabi SAW lakukan, mereka menyebut Nabi SAW mengajarkan kepada kita lebih utama, lebih disayangi Allah adalah mengambil rukhsah, mengambil keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil hadiah, terima hadiah dan sedekah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dalam riwayat lain ada yang juga menyebut Nabi SAW waktu itu dalam perjalanan dah selepas asar dah lewat kan. Kalau kita sebut tunggu je lah lagi 2-3 jam ni buka dah kan, tapi Nabi SAW minta air dan Nabi minum air supaya dilihat oleh para sahabat. Dan ada sambungan dalam hadis tersebut, hadis ni riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Tirmizi, yang menyebut bahawa sampai kepada Nabi SAW berita bahawa ada lagi yang tak berbuka puasa, maka Nabi sebut mereka itu derhaka. Allahu Akbar. Nabi memberikan penegasan, penekanan untuk meninggalkan
ataupun mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi dalam keadaan kita ni, dalam golongan yang sudah baligh, sudah ada kewajipan untuk berpuasa, kita lihat dalam ayat-ayat Ramadan pun ada bahagian yang menyebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Kalau ada antara kamu yang sakit kan, sakit tu bukanlah sakit dicubit, bukanlah sakit mungkin terkehel sikit, maksudnya sakit yang memang kita wajar kita fikir untuk tidak berpuasa. Contoh demam, contoh kita ada gastrik yang teruk, kita dah tak larat, dan banyak lagi penyakit-penyakit lain. Dan khususnya kalau doktor nasihatkan kita perlu makan ubat atau kita perlu minum air atau makan, maka kita kena ambil rukhsah tersebut, dan itu lebih disayangi oleh Allah SWT. Demikian juga bila musafir, bila travel, dan travel ni bukan mesti kena naik unta, lalu kat padang pasir, jalan kaki, tak. Walaupun naik kapal terbang, walaupun naik business class, bila travel, Allah SWT dah berikan kita hadiah untuk berbuka puasa. Dan kalau kita berbuka puasa, itu lebih baik dan itu lebih disayangi oleh Allah SWT. Adapun para sahabat juga menyebut, bila ada situasi-situasi yang ada sahabat yang tidak berbuka, mereka tidaklah pandang rendah. Orang yang berbuka tidak pandang rendah kepada orang yang tidak berbuka. Orang tidak berbuka juga tidak pandang rendah kepada orang yang berbuka. Jadi penting untuk kita faham. Dan kalau kita lihat dalam pesan-pesan ayat-ayat Ramadan juga, Allah menyebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT mahukan kemudahan untuk kamu, tidak mahukan kesusahan. Dalam ayat lain dalam surah An-Nisa, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak berkehendak memberikan keringanan kepada kamu, kerana manusia ini diciptakan bersifat lemah kan. Dan Nabi SAW sangat popular menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebihan, tak ada pasal dia pergi buat susah, nak bagi jadi susah. Nabi SAW kata kecuali orang itu akan dikalahkan, akan gagal lah, tidak akan mampu melakukannya. Jadi dalam banyak hal kita lihat Allah SWT berikan keringanan dalam aspek solat. Bila kita musafir, kita boleh discountkan rakaat tu jadi daripada 4 jadi 2. Kalau maghrib dengan isyak, maghrib tu kekal 3 tapi isyak tu jadi 2. Dan kita boleh gabungkan solat itu menjadi solat jamak. Dan juga dalam konteks puasa tadi, boleh berbuka ataupun dalam keadaan kita tidak boleh berdiri solat, kita boleh duduk. Tak boleh duduk, kita boleh baring. Dan itu semua adalah bagaimana Allah SWT memudahkan urusan hamba-hambanya supaya mereka dapat beribadah. Dan agama kita tidak mengajar untuk menyakiti diri, menyusahkan diri, membiarkan diri kita bersusah payah sampai ke tahap yang Allah SWT tak minta pun sampai begitu. Jadi kita mengambil rukhsah, mengambil hadiah ini, bukan hanya kita dapat pahala kerana kita mengambil rukhsah, malah Nabi SAW sebut orang yang mengambil rukhsah ni Allah SWT sayang. Jadi kalau kita ni yang dewasa dah pun, dah baligh, dah ada syarat-syarat kelayakan untuk berpuasa, wajib berpuasa pun ada rukhsah-rukhsahnya, apalagilah anak-anak kecil, apalagi orang-orang tua. Janganlah kita terlalu keras dan memaksa mereka untuk berpuasa dalam keadaan mereka belum mampu. Kan kadang-kadang social pressure juga, orang duk tanya anak kamu puasa ke, anak kamu puasa, umur berapa puasa, tak puasa. Tak apa, semua orang ada pace masing-masing, semua orang ada tahap masing-masing. Kita latih, memang ada hadis dalam riwayat Bukhari menceritakan para sahabat melatih anak-anak mereka berpuasa dengan memberikan permainan yang dibuat daripada kain dan sebagainya. Tapi kita lakukan itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh mengambil semangat memudahkan itu, kerana Allah SWT sukakan orang yang mengambil kemudahan. Tentunya bukan memudah-mudahkan, bukan bermain-main dengan syariat Allah SWT, tetapi mengambil hadiah yang Allah SWT berikan dalam konteks apa yang dibenarkan dalam agama. Jadi satu doa yang sangat penting untuk kita jadikan bacaan kita, dan memohon kemudahan daripada Allah SWT dalam segenap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Doa yang sahih daripada Ibn Hibban. Doa ini juga dalam Hisnul Muslim, buku perisai Muslim, buku yang mengumpulkan doa-doa daripada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW ajarkan kepada kita membaca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan apa yang kau jadikan mudah. Kita mohon kemudahan daripada Allah SWT dan kita minta Allah SWT mudahkan sesuatu urusan dan kita sebut, Ya Allah, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, kalau engkau inginkan, engkau boleh jadikan benda yang susah, benda yang sedih, benda yang berat ini mudah. Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar dimudahkan segala urusan kita. Maka sama-samalah kita jadi dalam kalangan hamba yang bijak dalam beribadah dan mengambil rukhsah, mengambil hadiah di mana Allah SWT berikan kita hadiah, di mana Allah SWT berikan kita sadaqah. Kita jadikan itu sebagai cara untuk kita mengumpul pahala dan juga mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kemudahan-kemudahan yang Allah SWT berikan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.